semuanya kembali lagi di PP Pandit Bulu Tangkis Indonesia dan hari ini saya Fadiko Sekarang akan menemani kalian untuk membahas dan mengevaluasi hasil dari All England 2023 kemarin bersama Andre Bule dan Devi Santo. Luar oh, ya, biasa ya, nggak ada capek-capeknya seperti di Dedis ya. Iya. Harus dong. Oh, biasa. Iya. Tadi sekali lagi selamat buat Fajarian yang berhasil menjuarai. Ganda Putra All England, hmm. 2023 Perdana, dan kemarin kita juga sempat menyinggung bahwa piring itu tidak dibawa pulang ya tapi dikembalikan ya. tapi ada ada namanya fajar Ya Jadi akan terukir di situ. Ada jadi ada terukir di situ. Jadi sejarah lah di situ. Ya aku udah pernah tulisannya gimana? Buat baru lagi kayaknya. Bikin baru terus bikin lagi tulisannya kali ya. <laughs> makin gede piringnya makin gede. Ya, Kalau udah habis segini. makin gede, makin gede, makin gede. Tapi makin tulisannya ya. kecil banget. Oke. Okay. Kecil banget. kecil banget ya oh, tapi nggak apa-apalah udah mengharumkan nama bangsa Indonesia terima tuh. kasih Fajarian Yeay. Yeay. terima kasih Desis tapi sih sih ke waktu mendapatkan uh, namanya dicetak di piring Debi dapat apa yang bisa dipajang di rumah dapat kok, kok. ya dapat dapat ya kayak apa sih? apa sih itu bilangnya tuh shot last shot ya. gitu tapi tuh gua nggak kayaknya Ucok deh yang ngambil Oh, huh? kok tiba-tiba gak ada tuh aja pokoknya gue gak menerima kayak replika ya, lu bikin replika dan gue bikin sendiri ya bisa kan maksudnya membuat Sama replika dapat itu medali. oh medali, medali ada ya. kalau ada medali lah cuma aduh cuma buat dong, nama medali. aja cuma percuma gitu kan gak perjuangannya sia-sia kayak aduh dedi kemarin by the way Hasan gak percuma mau Mico huh? kan ada press money yang masuk ke rekening oh, itu, sih yang penting itu berapa, <si> <laughs> <yang berantin. laughs> berapa, berapa dolar ya kalau sekarang pasti jauh lebih gede ya. dulu mah Dulu berapa ya potongannya gede soalnya dulu Wah, jadi lupa nih. <laughs> Dia ingetnya potongannya malah bukan bukan oh, Potongannya iya, gede ya bukan tadinya iya. yang gede. Lu, lu, lu kalau udah main capek-capek <laughs> gitu kan lihat perasaan, oh kayak oh, gini. Ternyata potongan gede lu pasti ingat. Lain kalau ga inget itu mindsetnya udah pasti ingat Mungkin Bu Sri mendengarkan ini. Jadi potong gede-gede lah Bu ya. <laughs> Sebenarnya bukan dari sininya. Oh dari, dari sananya. Dari, dari sananya mereka udah mau. Terus kan kita ada pajak lagi di sini. sini. Di potong lagi. double, double, kill, double kill. Double kill, headshot. Curhatan ya. Dari Debbie mantan atlet. Oke, okay. mm. tapi yang jelas kita akan mengupdate the dedis ya. Mm. Dedis ini Hasan kemarin cedera, cedera di Bopong, masuk bawa kursi roda juga dan turnamen selanjutnya bagaimana Andre? Ya Swiss. kemungkinan kalau emang nggak nggak fit pasti dia biasanya pull out gitu mundur. Mm. Tapi kayaknya mendingan mundur karena yes. kan abis ini masih banyak lagi ada event-event event besar, mm. ada kejuaraan Asia, ada World Champ juga. Okay. Jadi mendingan balik recovery recovery. Takutnya kan karena Bang Hasan juga udah senior, recovery-nya tuh nggak cepet gitu, gak kayak muda-muda hmm, ya. kan muda-muda bisa cepet lah kayak Yere, itu kan para ACL, hmm. itu nggak nyampe enam bulan, bulan dia udah bisa main-main lagi. lagi. Mungkin kalau udah senior gitu, mungkin butuh waktu lebih panjang, hmm. Yang mudah-mudahan cederanya nggak panjang. Hmm. Amin. Nggak, ga, nggak parah juga okay. nyoman nyoman cedera ringan, ringan, jadi mendingan istirahat sih balik. Tapi kalau kita lihat cedera kemarin, walaupun nggak sempat ada tahan ulangnya mungkin ya, tapi yang jelas cedera itu kan sebelumnya, Hasan kita lihat juga sudah dibalut ya, dipakai kayak deker gitu ya, lutut sebelah oh, kiri. Dia pakai legging gitu ya. sih, nggak kelihatan sih. kelihatan, oh. tapi gua, gua lihat, nggak gua salah lihat ya, agak tebal juga sih hmm. sebelah sini. Itu parah nggak sih kalau dari sudut pandang kalian? Semoga sih enggak ya kalau tapi kan mungkin dari kemarin itu mereka tuh mainnya capek banget. Capek, capek terus. Ngabur udah gitu tuh intens terus, uh. udah gitu ya itu tadi istirahat kan juga kurang karena mereka start dari sana kan selalu pertandingannya pagi. Iya, yeah, Kan yeah, yeah. selalu pagi. Hmm. Jadi selesainya malam, Duh, main lagi main pagi. pagi. Jadi istirahatnya juga kurang. Hmm. Recovery-nya juga enggak secepat pemain-pemain muda Mudah. gitu. Itu tadi karena udah pada kenceng, udah capek, maksa ya nah. gitu bisa kejadian. Oke, mudah-mudahan nggak cedera serius, tapi uh, ada selentingan. Ini adalah waktu yang pas buat mereka pensiun, melihat kondisi Hasan seperti itu. jangan dipaksakan. Ini kamu momen yang terbaik gitu di final. Hmm, gak juga gak, sih. Tuju gak. Tuju, gak tuju tuju. sih, gak setuju sih. Selagi masih ada sponsor yang bayar, gas terus. Aja sayang, ya? sayang, sayang. Hmm. Karena setelah jadi Purnawirawan, kita susah cari di sebesar <laughs> itu. Curhat, <laughs> ya? Jadi mendingan kalau masih ada yang sponsor, warung steak juga warung masih support. Tahun ketiga, ketiga, terus brandnya mereka juga masih, masih support. Ya. Kenapa harus berhenti? Yes. Toh, juga prestasi masih masuk final, hmm. masih top, top 3 top, top, top five. Sayang kan kalau buat berhenti gitu? Benar. Seperti kata mereka juga, jiwa kita masih muda. Usia boleh bertambah, e usia iya. tetap Iya dong, Intinya, jiwa kan itu muda. harus mereka yang mau fight. Usia iya gak jadi Mas masalah. itu, hmm. Asan kan bilang lagi bangun. Bangun rumah. beli semen. Tinggi -tinggi rumah. Oh, iya. Oh. iya, beli semen. Um, Dia lagi tinggi-tinggian rumah mau Oh iya. di depan-depanan, depan -depanan tinggal depanan. jembatan nyampe. Serius? Tuh. Iya, ada skybridge nanti di sini. Oh. Jadi host tuh harus tahu dong. Iya, iya, iya. Pribadi. <laughs> ya, siap. Bapak kan entertainment <laughs> artis. siap, siap, siap. Tapi yang jelas, uh, memasuki bulan puasa, namanya ini mempercepat penyembuhan dari Hasan ya. iya yeah. yeah apalagi kejuaraan di bulan puasa banyak juga tetap banyak Tetep. kan setelah ini kan ada Swiss Open Dan mereka ada pasti nggak ikut ya dia pasti nggak ikut hmm. ada Swiss Open ada Spain, Spain. ada Orleans itu hmm. ya, mereka juga nggak ikut sih dia mereka itu super 300 hmm. semua dan yeah. abis itu ada jeda ada kejuaraan Asia hmm. nanti Applet ada ya. iya ada Sudirman Cup ada World Champ masih banyak ada Indonesia Open Malaysia Open banyak Singapura kan? Open yeah. masih banyak ya, banget kita akan terus mengaduk cederanya asal semoga tidak cedera serius tapi kalau melihat uh, Fajri, memang ya sudah pantas ya melewati perjuangan yang luar biasa sampai final dan juara. Evaluasi kalian nggak ada ya sudah pasti udah udah oke okay lah ya. Kemarin uh, di final bermain cukup tenang, sangat tenang uh. bisa menguasai dan mengontrol ya, tidak tegang. Sudah sesuai prediksi sih kan hmm. kemarin-kemarin sempat tuh kita ngobrol hmm. prediksi siapa. Kalau dari awal aku udah bilang kan dari kemarin-kemarin tuh Fajarian tuh kayaknya mereka udah udah di partai puncak yeah. tapi kayak kalah hoki yeah. terus gitu. Hmm. Gak ada luck, nah, kurang luck. Kemarin bilang ini kayaknya feeling kali ini hokinya dapet, nih. Hokinya dapet. kayaknya naik podium. Hmm. Emang benar kejadian? Akhirnya ya, emang luar bisa di. di, di tapi kalau dilihat juga sebenarnya waktu babak pertama hmm. itu yang hampir kalah. Yeah. Maksudnya kayak kelihatan itu masih nervous. Yeah. Terus touch-nya kurang, banyak mati sendiri. Tapi setelah lewat babak hmm. pertama, mainnya kan semuanya dua set semua gitu. Hmm. Jadi, Jadi pertama kali ya? ini pertama kali pertama juara. Kali, dua juara dua kan? iya. Dia udah nah. beberapa kali masuk semi kan dua, oh, dua kali. Akhirnya. Yakin, yakin gua. Mm akhirnya pecah telur. Eh, ah, yakin apa nih, Bang? Kamar <laughs> Fajri. Ya. <laughs> Tapi kalau kita apa ya, mengikuti live reaction, yang jelas final itu ya di semifinal itu ya. Waktu iya. Bangsan lawan bangasan. China iya. ya, atau lawan iya. China. Itu China yususan, itu, 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 itu salah satu copot di jantung. Match yang pernah gue tonton sampai 29 poinnya. <laughs> iya. Dan usian tidak muda lagi. Iya, itu iya. gila itu. Okay. Itu kan kelihatan juga pasangan China setelah dia kan unggul satu poin hmm. satu, point. dia juga nervous itu. karena service ya. Servisnya banyak, banyak kali tiga ya, kali ya, tiga nyangkut kali. gitu. Hmm. Ya keuntungan juga bang Hasan ah dapat poin nggak perlu capek-capek gua, -capek. lumayan. lumayan ya, gak gak ada gitu. ya. Dalam hati lumayan di <laughs> servis dia mati nggak perlu gua semes kata yang gitu Tapi yang jelas apa yang dilakukan Hasan di final kemarin, walaupun sudah cedera harusnya sudah wasit mengatakan retired. retired. Yeah. Yeah. Tapi dia tetap melanjutkan itu respect. Yeah. Respect. Gentleman banget. Bukan seperti yang ada satu lagi itu. Yang ya. mana tuh? Itu tuh. Sebut nama enggak nih, Bang? nggak usah lah ya. Dua kirim juga tidak mau dia. nggak mau melanjutkan. Katanya mungkin buat babah tuh biar bulan Ramadan di istirahat <laughs> puasa di rumah. Masaranya. Jangan buyuran main. Jangan bertanding ya. <laughs> iya, enggak. Ini saatnya. Dia... Kita bikin cemas nyonya di rumah. Iya. Kan? Lalu, tapi ada Blessing in this guys. Yes, yes. Saatnya puasa bersama keluarga ya. Mungkin. di rumah. Tapi enggak lagi itu latihan juga sih tetap. <laughs> Kalau di rumah. Kita, ya kali buka puasanya di rumah. E, e, e. Sahurnya habis sahur berangkat. Habis nah, sahur, sahur berangkat. Bench steak, ya. <laughs> <ada> steak makan <laughs> di situ buka puasanya ya. Oke, untuk evaluasi Leo Daniel seperti apa ini? Oh, sudah sudah udah okay sudah oke okay, banget sih. Oke, adukan ya, gua, gua tuh. Penampilannya ya, udah oke okay banget. banget. Cuman, kalalak doang, iya, terakhir, terakhir, kemarin. Leo sama Daniel tuh waktu lawan China itu agak buru-buru nafsu ya? gitu. Poin-poin terakhir ya, iya. Yes. Padahal, kalau dari kita lihat dari awal gitu, mainnya udah emang plan nya dia yes. gitu, yeah. tapi terakhir, terakhir, dia agak buru-buru gitu. Hmm. Kalau premiere kan ketemunya Hasanendra. Endra yes. sebenarnya juga mau menang, mau menang juga, unggul jauh kekejar. Kalah, ya, anak muda lah, Peranahan napsu, ya, mental gitu. memang harus biasa. Nah, untuk Bakri, juara tahun lalu di tahun ini? Waduh. Ya, dia kalah sama tetap sama sama Indonesia lah ya. Ah, kan kalahnya sama Fajarian. <laughs> kalah sama Fajarian. Cuman memang kalau dilihat dari performa hmm. agak kurang maksimal yeah. kalau kemarin. Maksudnya yeah. kurang rame gitu loh, maksudnya kan Kalahnya kan dapat 13 ya, Iya, maksudnya gitu. kurang maksimal, masih belum bangkit lah. Mas yeah. mas Yang mana? Kalau mau di Swiss pun susah bang karena bisa. ini sekarang mau race Olimpik ya. semua partneran Oke. udah paten dengan rankingnya, rankingnya di bawah 15, bagus juga semua. Jadi agak susah buat switch partner gitu. Mungkin setelah Olimpik. Setelah Olimpik mungkin bisa hmm. jadi. Rombak gede gedean mungkin. Oke, ini boleh dibilang buat wonder kah seperti itu? Memang harus. Ya udah baru selesai aja gitu. Iya. Gimana ya? Ya? ya dia harus cari 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 ke. Percayaan dirinya lagi gitu, hmm. nah kan? Kalau tahun lalu dia habis juara, terus hmm. ada label "Jorow England". Sekarang kan udah enggak hmm. ya? Mudah-mudahan dia bisa bangkit lah. Bangkit. setelah ini bisa nunjukin lagi. Mudah-mudahan gitu. enggak menular ke Fajri ya? Enggak, enggak. Enggak Harusnya ya. Sih beda enggak ya? Sih. Karena kan kalau... Fajri kan udah lama ya sebenarnya ya. dia udah pernah final Asian Games juga yeah. Ya. sekarang emang itu udah juga waktunya nyaris, naik. Itu nyaris ya waktu dia itu oh. nyaris oh. nggak luck gitu loh kalau turnamen gede itu nggak luck. Hmm, nah, beda. Fajri itu gitu. udah lama di bawah bayang-bayang. Hmm. Nah ini, nah, ini oh, momen dia yang muncul terapan. waktunya, benar. Ya. bener. Harusnya habis ini bersinar nih dia. Nah selama ini kan selalu di bawah bayang-bayang. Bayang-bayang Minion. minian. Eh, minian. Nah update terakhir gimana minian? Minian. Gak berangkat. Gak berangkat. Katanya DBD. Oh. DBD. Benar. Iya emang DBD kan? Menurut e, berita yang kita baca seperti D -B -D, itu. DBD. DBD DBD. Oh Benar tadi si Andre bilang katanya kayak nggak percaya. Iya makanya saya bilang bang ya iya, menurut iya, berita yang kita iya. baca begitu lah. <laughs> <laughs> Mungkin ada persiapan nikah kali? Mungkin. Tapi kayaknya sih ya. iya. <laughs> iya. Karena lihat update updateannya. -update sakit kok. Oh sakit ya. Enggak nikah ya? Belum ya? Ya mau nikah juga. juga. Nika persiapan kan juga banyak pikiran. Banyak pikiran fokus fokus ya. Lah. Fokus bener. Ya Terbaiklah buat Minion bisa memberikan performanya seperti yang dulu, ya. Semoga semoga bisa bangkit jadi, jadi semua ganda putra kita, gaspol semua. Nah, ini pertandingan yang membuat kita bangga juga, selain The Dedis yang kemarin mengalahkan uh, ganda Cina. Ini adalah rehan lisa, ganda campuran Yeay. kita ya, the, luar biasa. Kalau kata Debbie kemarin, ini setara sudah permainannya cuma lak doang ya. Enggak, mm. masih masih bagusan saya, Bang. Oh, Karena kan saya juara. Oh, oh. Aduh. Saya mau protes pasal. Iya, itu juga sama itu lawannya yeah. kemarin. Thank abang you, aku. Bang. Siap. ada apa, apa aja dibanding Lisa nah. itu. Jauh ya, emang, tapi kalau kita Harus lihat semangat Lisa. Peringkat kemarin dan peringkat siap? satu. Loh, Bu, bukan, loh. Bang. Loh. Bukan Lisa mewah. Salah ini, salah kostum. Ini Lisa Bang. Sama salah lagi. Rehan Lisa, memang aku di follow loh. Lisa, eh, aku di repost. <laughs> Saya Lisa, karena pas gue cek semua yang ngetek emang di repost. <laughs> ini kayak butuh kamera satu buat Bang Valen ya di sini nah, ya. Gue kayak nonton teriak-teriak aja. Oh iya iya. Nah ini ini melihat Rehan Lisa kemarin kan sudah disebut bahwa mereka permainan mereka meningkat dan ya lak aja nggak nggak berpihak ke mereka gitu kan. Mem memang tunggu waktunya aja. Ya masih butuh proses. Hmm. Cuman kalau kita lihat kayak gini kan Ya, ada secerca harapan lah ya, dari mixed double yang selama ini banyak banget dikritik, hmm. banyak banget orang yang apa ya, kayak meragukan gitu ya. mixed double bisa naik. Ya. Ada secerca harapan, mereka penampilannya kemarin bagus gitu, tapi memang masih butuh proses. Uh -uh. Perlu juga kita apresiasi, tapi jangan berlebihan, karena maksudnya mereka belum dapat benar-benar hasil yang maksimal lah, masih dalam yeah. proses. Tapi kayaknya regenerasi udah akhirnya berjalan di track yang benar gitu. Hmm. Kalau menurut Anda sendiri. Ya kalau ngelihat kemarin lawan Zeng Xiwei itu mm -hmm. emang set ketiga itu emang Zeng Xiwei ya lebih langsung neken kayak nggak uh, nggak berkembang lah permainannya Rian uh, Rehan Lisa mm -hmm. tapi dia kan tetap fighting spiritnya ada yeah. gitu tapi kalau kita lihat dari babak pertama pun lawannya Tom DiQuel itu kan juga unggulan nah. tapi. Dia sama Prancis itu cocok, selalu menang. Iya, menang. cocok banget. Cocok banget. Ini uh. salah satu yang top ten juga kan? Ya sebenarnya. Rianly Lisa itu udah di level yang segitu. Mm -hmm. Ya kalau ketemu yang ranking lima atau gitu, <tuh> ya nggak usah minder-minder lagi. Betul. Kan sebelum-sebelumnya kayak di Indonesia Master kalah, Mal di India ngeri. India kalah, di Malaysia juga kalah. Kala. Sebenarnya kan levelnya dia udah di situ, dia udah pernah juara di Jerman, mm -hmm. udah semifinal. Eh juara di? Eh di Hilo. Di Jerman. Halo. Ya? Ya. Iya, Halo, Halo Jerman. Halo Jerman. Nah. Sarbuken itu terus udah main bagus di <coughs> Prancis. Okay. Tinggal dia bisa konsisten atau enggak. Kan kadang-kadang yang jaga lebih susah daripada yes. ngejar gitu. Harus bisa ya. Kalau kita lihat salah satu momen yang terbaik kemarin ketika Lisa jatuh ya. Diserang, diserang. Sayang diserang, out. Masih bisa dikembalikan. Yeah, yeah. Sayang out. Padahal balanya. mereka sudah mati langka ah, udah mati langka, langka. tapi bola dari ganteng ya? gantengan tuh iya. lihat-lihat Itu gitu. salah satu best pemain mungkin nanti bisa ditampilkan. Sementara gak ada cemburan yang lain? Menurut Debi seperti apa Rinovita? Pita? Rinov bagiannya Debi nih. Anaknya Kenapa Bang Debbie. Hela Nafas? Ya, gimana ya maksudnya? Masih ya kita harus jujur mereka hmm. belum konsisten. Oke. Okay. Untuk mereka ada di peringkat top ten tapi performa mereka kemarin nggak menunjukkan mereka ada di top ten yeah. Maksudnya Ya gue enggak apa adanya sama lu ya Nov ya. Jelek-jelek hmm, <laughs> Gak -jelek apa ini. ya gitu. Iya, uh, uh. memang nggak belum ada di top 10 kemarin. Level mereka main. Justru kemarin kalau kita lihat malah Rehan Risa, Rehan Lisa yang ada di level itu. itu Oke. Okay. Nah, ya itu balik lagi ke Rinov sama mentarinya gitu. Gimana? Hmm. Mereka harus cari solusi gitu. Mereka juga udah pasangan lama. Mereka harus cari solusi gimana caranya apa yang apa yang kurang miskomunikasi ke? Ke atau non teknis kayak ya harus dicari bersama gitu loh hmm. demi kebaikan bersama. Oke, okay. kalau menurut pandangan Andre dan Debbie sebaiknya mereka seperti apa? Ya benar, cari solusi lah. Harus cari solusi. Sama tim gitu kan ada Bang Amon juga ada mm -hmm. Kareoni. Gimana sih kok nggak tembus-tembus gitu? Okay. Apa game plannya harus kayak gimana? Iya. Biasanya seperti apa game plannya? Ya kan game plannya ya tetap kayak mixed double ya. gitu kan apa harus harus defend dulu kak atau hmm. langsung nyerang kak atau main nolo panjang nolo pendek kan bias mereka yang tahu kan yeah. gimana tapi kalau gue lihat sih emang dari power sih agak kurang kalau karena nggak bisa langsung mati mentok nggak gitu. sih menurut Debi? mentok nggak sih mereka ini nggak kan tapi kalau kita ngomong power mereka hmm. juga nggak kenceng loh sebenarnya maksudnya dia punya ini deb apa punya spekulasi ya yeah, dia ada pukulan uh, yang spesifik yeah. lah. maksudnya hmm. dia ada plusnya yeah. gitu kalau Rinov tuh kayak lebih polos yeah, aja dia lebih gitu polos cuman sebenarnya kan gue pernah latihan bareng lah sama mereka maksudnya nah. pernah pateran mereka sama-sama kalau latihan dua-duanya tuh sebenarnya punya apa ya punya nilai plus masing-masing Rehan pukulannya bagus spekulatif iya dia bisa bolanya tuh aneh-aneh gitu hmm. si Rinov ini sebenarnya agak mirip Zhang Ziwei main ya ah. jadi dia tuh cepet, lumayan hmm. kenceng sebenarnya tapi ya itu tadi kadang nggak pede kadang error error terus gimana ya kayak nggak bisa konsisten sama permainannya mereka gitu. Hmm. Bahkan kalau lihat di World Tour kan juga sebenarnya Mas, bisa bus? menang sama Wang Dongping, iya. bisa hampir menang juga sama Sapsire. Sebenarnya ya levelnya juga udah gitu, tinggal gimana mereka lah Oke. Okay. Kalau Andre waktu itu di fan turnamen gimana menurut lo? Andre God itu <laughs> Andre keram <banget. laughs> hey, nah, bang. Beda bang. Amshong. Ya bukan testimoni <laughs> kan tadi yeah, Rehan Rino. Andre gimana? Andre <laughs> yang di tahun ini. Andrei juga. Andre bagus gitu. Kalau nggak air kan? <laughs> air, <laughs> air. <laughs> air. air. Air cabe hey, kadang-kadang. Tapi kalau kalau pistol air kita nggak nyampe final loh. Kita ngalahin legend Nene. loh ya. No, <laughs> oh, Udah dijawab telak tuh. <laughs> tapi <Kata, laughs> memang performa kalau agak tua ya gitu <laughs> keram. Iya kan? <laughs> sama kan? Asan. <tuh> apa <aku nyinggung> asa, <tuh> ya. Apalagi bang? Gimana rasanya bang? Apa? Ya itu udah usia gitu kena lutut kena. Asan itu cedera tadi. Itu yang kalau gua normal main. Itu lu bayangin sakit yang gua rasakan setiap gua main. Itu cederanya asan normalnya gua main ditambah bobot <tuh> nah. gua kalau tiga puluh kilo. lebih kuat gua berarti. Oh, iya. Ada plusnya juga bang ya. <tuh> <tuh> Tapi yang jelas apa yang dibilang Debi? Tolong diperhatikan baik-baik buat Rino Pita ya. Ini mantan <tuk> juara ini. <tuk> ya. Al Saya, tapi kalau dibilang belum mentok belum lah. Hmm. Belum lah, masih. Belum, masih dia bisa. juga masih muda. Masih bisa berproses. Baru 23 Rino. Yang penting yakin apa enggak sama diri sendiri itu aja. Kalau oh. Rehan, Rehan di bawahnya lagi dua-dua. Tuh boros ya. Hah? <tuk tuk tuk tuk> Kamu wajahnya dewasa. ya ya. iya. iya, iya. Yang penting permainannya. Tapi mirip Firman Utina menurut gua. Ya. Mirip Trikus. Kayaknya <SIL�Anna> harus disorot, makanya Bang Fadli nih. Iya, Bang percaya lo sini, Bang. Lihat mau rehan mana? Ntar dimasukin ya, ada tadi coba. Ntar dimasukin <Sidullohan> tuh, gimana <�ian> sih? Oh iya, tinggal tinggal jersey nomor lima belas. Nah, ini kaya siapa nih? Ini ini kayak dua puluh tujuh tahun lah. <parked Marines> Dewasa, mata, mecer mecer ya. Pokoknya, kalau lihat di sama itu cakep ya, keren ya. Kalau pasangan yang lain? Dejan Glow, <silence> Dejan Glow. Dejan Glow <silence> lah, Dejan Glow ini. Ini nih kayaknya lagi on progress. Pasti, oh, dia lawan si. Lalu dulu lah. Dejan Glow lawan Jordan. Ya maksudnya kemarin kelihatan banget Jordan tuh pengen ngeliatin banget dia tuh penunjukin pengen nunjukin lah, nunjukin. Kalau kan sama sesama klub kan pasti ada prioritas siapa yang gak prioritas tapi kalau kemarin lihat Jordan dia menang aman Dejan abis itu kalah jauh sama Sabzire. <Gat tuk> kayaknya cukup menang sama Dejan dia kayaknya. Oh dia dia cuma menentukan pride dia di klub sebenarnya. Oh gitu. Tapi Dejan Glo lawan Jordan Meli ya? Meli. Ketemu di final, itu All Indonesian Final nggak? All Indonesian Final. Oh, All Indonesia Final. Kan? Emang kenapa ya. bang? Nggak, karena kan bisa juga All PB Be Jarum Final. <laughs> Tapi tapi kan Indonesia, ini suara Indonesia, ya, ya, ya. Indonesia. Oh, gitu. ya, ya, nah, Iya iya maksudnya di iya. belakang iya. ter Indonesia. Bendera iya. kan merah putih. Iya, 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 iya. gitu. Okay. diperjelas. Hmm. Tapi yang jelas Dejan Glo kan eh Glo kan pernah main tampil di sini. Jadi sudah sudah deket ya kemarin eh, Andre juga Ada di grup ya? Iya, di grup. Video call gitu kan <laughs> memberikan support, semangat dan juga nitip-nitip juga ya nitip. nitip apa kemarin Andre? jasib apa Ndre? ada, ada, ada barang <laughs> yang gitu Ndre? ada barang ada barang, -barang. barang, -barang. barang, -barang. lo tolong dong beliin dulu <laughs> itu ada pertanyaan dari Pak Diko gue juga nitip apa Ndre? oh, Jadi, jodohnya pada nitip jasib nitip pada tangan Pak Desra aduh <laughs> <laughs> bagaimana, nih gue pertanyaan peserta seminar iya, yeah. siapa? bagaimana menjaga api saat All Indonesian Final? karena belum nah, pernah, Bang. <laughs> pernah, kan? <laughs> belum pernah saya bang uh, Indonesian Miner. Enggak kan? pernah, enggak karena... pernah. Debbie pernah? Ya. Eh, Debi pernah, Debi. saya Debi. belum pernah. Berapa kali lah ketemu Cibutet? Uh, maksudnya enggak di final, di kan? ya di final. Di final. Uh. Ya, gimana ya? Supaya Mungkin... tetap ya ada persaingan gitu. Da Dasarnya saya ada gengsi, ciputet Cibutet <laughs> ada gengsi gitu, saling. Sebenarnya tuh punya, punya gengsi gengsi, ya. gengsi, gengsi sendiri ya, pribadi gitu. Iya, maksudnya kita dilatihkan pun juga begitu. Maksudnya kalau ketemu pun eh ketemu Cibutet ya begitu, maksudnya kayak udah kayak di pertandingan. Oke. Maksudnya apa yang diterapin di latihan sama kayak di pertandingan jadi kalau misalnya ketemu apalagi kan sekamar tuh tetap tapi sekamar, sekamar selalu sekamar bang kalau pertandingan nggak mungkin enggak gitu makan bareng breakfast bareng gitu sekamar kan biasa kalau udah mau final sosok jaga kondisi dia gua tidur dulu ya ci gue tidur dulu ya gitu kita balik gitu tapi saling tapi... nonton video main kita saling mengevaluasi oh, nonton masing-masing gitu. ya. Yeah. oke okay tapi selalu kayak gitu gitu terus pagi-pagi udah agak awkward dikit <laughs> udah diem dieman diem dieman cuman nanya dia lo pakai baju apa gitu yeah. jadi agak-agak terbatas mulai okay. lipstick kan pakai lipstick mm -hmm. apa make apa enggak <laughs> enggak itu enggak <laughs> gitu cewek bang, cewek bang cewek bang dulu belum jangan bang dulu belum ada skema ya ada iya iya terus Sampai apa lagi ya berangkat masih bareng <laughs> bareng nah udah mulai stressing agak sedikit ada jarak Bisa. di antara kita <laughs> gitu. sendiri-sendiri oh, udah tuh. Udah mulai tapi ya ya bagus banget sih maksudnya jadi apa ya? Itu harus dijaga yang begitu. Bener-bener kayak pertandingan. Pertandingan, pertandingan. ya tadi juga tanding sih bang. Ya, ya. maksudnya kan <laughs> <laughs> iya. masih teriak-teriak yang nggak mau kalah gitu masih nah. ada gitu. Bukan sungkan-sungkan lagi, gitu kan? Bukan sungkan-sungkan sungkan kan respect, ya. Nah, karena kan, kalau kita sungkan-sungkan, kalau prize money beda, <laughs> banget. kecuali bagi empat, hmm. untung gua gak jadi atlet. <laughs> Kenapa, Bang? Kalau gua jadi atlet nasional, gua akan lebih pengen ngelawan pemain Indonesia daripada pemain Cina. <laughs> Jadi uh. malah lebih kayak, uh, ya emang jiwa kompetisiku tinggi. Oke, okay, yeah, iya, yeah. iya. Kelihatan sih, Bang. Kelihatan. Kelihatan. Jadi malah kayak lawan Cina, gue malah mungkin lebih biasa, biasa aja. Tuh. Asik. Indonesia. Baru. <tuk> 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 Hei, Siapa yang berkuasa, di Mainkan! <tuk> Saya rindu gitu kalau gua... Iya, <tuk> yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Nah, kita kan high Bestie. Iya, yeah. yeah. yeah, <laughs> itu dia tuh. Besok kita main. Ih, <laughs> eh, besok kita lawan peringkat satu loh. Iya, Allah, so sweet banget. Ya, emang itu emang mereka Dekat sih banget. Nah, dia kan kamar juga kan? Iya. Yeah. Tim. Kojeng sama Fajar, Fajar. tim udah. Udah setim itu dia. Oke, yang jelas traktiran jangan lupa ya. <laughs> satu tapi tim. Tapi Prespani juga ikut menjadi motivasi ya. Oh jelas, jelas banget. Ya? Jelas jelas, bang. jelas itu <laughs> udah tidak bisa dipungkiri. Kan jecilan juga ya. <laughs> jelas itu. Ih nah, <laughs> jelas juga. Nah, itu kan pada saat sebelum pertandingan. Habis main di kamar gimana tuh? Biasa lagi. Biasa lagi, serius. Kapan apa tuh? Udah biasa, udah biasa Kaya aja. Kayak ngomongin pertandingan enggak kan? mungkin oh, kalau ada yang kalah pasti. Biasa, oh? biasa ngomongin. Uh. biasa saya nanya karena banyak kan saya kalah kan. <laughs> nanyanya kayak gimana? nanyanya. Dia ya, nanya, "Ji, Gi, gimana main tadi?" Hmm. Gitu. Ya dia kasih masukkan dalam hati gua oh, tapi nanya Ya iya dong, Bang. Kan saya tadi gimana? Kan ya senior, Bapak senior. Sampai harus dievaluasi senior. gitu. Hmm. Dia tetap evaluasi tapi dalam hati saya lu gak mungkin evaluasi beneran <guluh> gitu. Enggak tahu juga tapi tetap ada gue respek gue gitu. <guluh> okay. Jadi kalau ini kira-kira setelah nyampe hotel ngomong apa ini berempat? Paling gitu Kojeng sama Fajar ceng-cengan itu iya. gitu. <guluh> Emang biasanya kan kayak gitu kan? Fajar sama itu sama Kojeng ceng-cengan. Kalau cewek-cewek beda ya. Ya nggak ya? ya, tau maksudnya kan <laughs> gue sekamarnya kan biasanya sama cibutet, bayangin nah, di Olimpik sekamar bareng ketemu loh. Nah, <laughs> Olimpik lagi. Olimpik. Enggak ada awak momen gitu ya. Jadi lagi ngundi, lagi ngundi kita lagi nunggu undian nih dalam mati gue berdoa jangan ketemu Cibutet Cibutet <silence> dalam mati ketemu Debbie dong dia yang pengen karena kalau ketemu Debbie aduh paling gak gue semifinal nih kan harus gue lebih gede gitu <silence> eh, kita malam-malam tuh ya udah megang HP gelisah gelisah gitu pas ting kayak ketemu wah langsung <silence> <silence> gitu. jadi langsung hening sejenak Bener loh, ini sejenak oh iya. loh. Cibutan gini nih Cibutan yes. dalam bantal gini nih Yes! Gila! <laughs> gua tau Kelihatan gerakan gitu. tangannya Iya eh, tau gak? Udah pasti kayak gitu Kaya Akhirnya siapa saya menang? Kan dia juara, juara banget Kenapa ya? sih? Oh iya. Wah ini mah gua diledekin gitu. iya, 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 iya. Kan dia juara banget oh, tapi itu beneran main tuh? main lah Olimpik. iya lah. Bukan karena emang ini tim apa namanya? Kayak di itu kan ada di F1. Tim order. Gak. Enggak lah, Olimpik, Bang. Ini kan kita. orang awam gunanya. Kita udah bunuh-bunuhan kalau Olimpik. Gitu ya? Iya. Iya. Oh, Bisa ya. headshot headshot dan barat <laughs> gitu. Wah, Tapi enggak iya. enggak kena sih. <laughs> rubber. rubber. Enggak street. street. Nah, dia amun. dia enggak ada yang rubber, Bang sampai ya? juara dia sampai dari, juara, itu dia, ya? kita pertama kali ngelihat mereka dari udah tahu dia pasti juara gila performa dia lagi benar-benar di atas banget nah oke. waktu itu gue nggak ngincer juara bang apa perunggu, ya, perunggu. Aja. Gua, minimal gue gak ketemu dia gue yakin perunggu mau dapet uh. gue <laughs> <nge> punya keyakinan <laughs> eh ketemu <laughs> <hiss> uh, gitu lah, Tuhan yang gak ngasih nah, nah jangan deh ya. memang udah jalannya begitu oke Dre ada nggak cerita kakak Dewi ini Gak pernah gue all final, gue pasti lawan luar Gue menangnya sama Liu Yu Chen coy. Wow. iya itu Cerita yang... Cerita Olimpiade lu gimana? Iya. Bah. Eh ada, uh. tim Olimpiade Rio, uh. saya nama saya masuk. Dicoret coy. Huh? Karena saya di luar, jadi platnas. <laughs> iya. Waktu itu ya, oh, waktu itu. 2015. Ya. karena oh. Uh, bawa kedua aja. <laughs> yang penting udah Tapi ngalahin juara dunia, kosongin Yun Simbekcho. Oh, nah gitu, itu gimana tuh? Habis itu tangan saya sakit semua. Kok lambat banget. <laughs> lawan korea, aduh kok sakit semua Masih. ini besok-besok stand up komedi dia bonar mana lu iya yeah. dua kali putranya aja <laughs> juga. cukup ya, gak usah lama-lama <laughs> yang penting gerr, e. keliling e. gitu oke okay. Okay. Oh, ganda putra udah, ganda campuran udah ganda putri, Siti fadia kemarin tuh. agak gembos ya bisa dibilang. Iya. Ya. Gak kebaca abis. ya? Abis, kemarin gak, gak, bisa tembus mau gimana. Uh. Mau main apa juga bingung, yang nonton aja bingung apalagi di, dia. Padahal di, kesempatan main. tuh kalau menang di, di, lawannya iya. bola dia angka iya. terus. Kaya Tapi udah mau lewatin ya. yang itu susah banget. Li Sohi, hmm. ba yang baik, bagus sih yang baik Hananya, mainnya ya, bagus, yang, temponya yang bisa berubah-berubah. Ya. Berubah. Hmm. Eh, Li Sohi kan pemain lama, emang yeah. ya gitu cara mainnya. Tapi yang muda ini dia bisa cepetin atau lambatin mainnya. Eh Apri juga statementnya kayak gitu, dia agak bingung kan ini partneran baru nggak sih semerah? Satu tahun se baru sebenarnya usianya baru. Ah. Karena di Soi itu ganti-ganti eh, cepat ya, banget. Ya, enggak 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 tahu nih ya, enggak. Ganti-ganti terus. Belum. Okay. Ya. Masih baru. Masih baru kan hitungannya belum setahun tapi, kan? hebatnya kalau luar itu ya yang gua berani split. Iya, berani split, tapi begitu split masuk terus. Masuk tapi terus. mungkin uh, banyak pair yang sebenarnya selevel terus ngelihat hmm. ini masih muda dipartnerin sama yang senior kayak lebih bagus gitu. Hmm. Kan kalau sekarang berani. kita kan semuanya seumuran kan? Iya. Yeah. Ganda Putri pun udah nggak ada sosok, ganda campuran udah nggak ada sosok. cuma nah, Cuman so. ganda putra aja yang iya, masih ada. Yang masih ada. Role Modelnya masih ada ya. Iya ranking satu ada di situ, ranking dua, dua ada di situ, ranking Nanti tiga ini Tema di situ. Tema Naga air naga api ini best. best. Oh, Baik, itu Salah, ya. best. Salah ayat best best top lah. Itu. Ya, sudah meradi aku sama mereka berdua. The best couple. Itu aku bawain juga talk show di Waroeng Steak and Shake. And yeah. And shake. Sebelum Dedis dua pelatih itu. Ko, ko Ara sama Ko Heri. Yo, gua tanya-tanya tuh. <laughs> Terus, ternyata Asan tuh kagak sebaik yang kita lihat sekarang. Karena dia senior yang ditakutin sampai yeah. Kevin juga takut sama dia kata. Galak sih si coach. Ya, so. Dulu Asan nih salah satu yang ditakutin yang lah. Kalau yang lain gak ada yang duduk. Oh. Ah. Apa begitu bang? Iya katanya. Iya. Yeah. <gat gat> Hanya langsung bertegang. Dulu, dulu ada cerita juga. Dulu gimana, kan. Gimana? Asan. Saya ada dalam satu minggu waktu itu ada telat dua kali. Eh. Wah itu Asan masih partner Bona. Nah. Kok Eri bilang, Bon bilangin Andre tuh jangan itu jangan saya kok nggak didengar. Hmm. Bilangnya ke Asan. siap bang. <laughs> Terus siapa ini? Ya maksudnya lu jangan telat lah, gua aja nggak telat gitu. Oh, iya gimana? Ya, Hah? Ngomongnya gimana? Iya kayak gitu. Lu jangan telat lah, masa gua aja nggak telat, masa lu telat. Tegas ya, gitu ya. Iya. Bang Asan. Kalem gitu, nggak gara-gara. Ya salah gitu. satu yang panutan lah. Dia jarang nggak pernah telat. Asan Hendra tuh nggak nggak pernah yeah. telat. telat. Kalau ya, Jeng ya. tuh setengah delapan udah di bangkunya itu udah. Aku kojek pas mau minta balik lagi, ini hmm. ngomongnya ke si Coach, ko Koar. Koar. Ar di Swiss, nggak salah, di bridging ke nggak salah, yeah, yeah, yeah. 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 di Swiss, juga. Ceritanya salah, Karena dulu kan masih bonasa. di di Swiss, ya. kalo nggak salah, <lain> nggak ya. kenapa <aku> di bisa tahu? <lain> ya salah, kan, di kemarin... Karena nggak diundang lanjutkan yang steak and shake. Ya terakhir. Tunggal Putra sudah ada nggak ada si Alien ya, pelatih banget harusnya bisa dimanfaatkan. Sayang, sayang, padahal kan ada kans. Kans banget, maksudnya Alien, Alien pula. Ya, Arsalson, Arsalson kalah itu kan. Kun Laftut juga kalah, maksudnya salah satu kesempatan tapi kalahnya, jujur kalah di bawah pertama. Jauh lagi. gitu. Kalanya dua satu enam. Yaudah. sebelas poin Iya kan, iya. nama 11 kalau nggak salah iya. Ya sayang lah padahal kesempatan gitu uh, terus. Axelsen kan kalahnya juga sebenernya gak lama ya Monster sama Seyong juga uh, uh. Bukan Malaysia. yang Malaysia. nama besar, ini kan pemain yang baru naik buat, juga naik. gitu Evaluasi dong buat Jojo Ginting biar konsisten terus gak naik turun begini Ya dia mau tampil dimanapun harus ngerasa kayak main di Istora aja gitu Jadi kayak semua tuh ngedukung dia, dia ngerasa dia punya pendukung yang sebegitu besarnya gitu jadi oh, butuh dia, itu dia auranya lebih keluar gitu kalau kemarin kan kita lihat perbedaan waktu dia main di Istora tuh dimana dia waktu dieluluin semua nyorakin dia tuh beda banget gitu auranya spiritnya. spiritnya. nah waktu di eh, Olenglen ini mungkin ada sedikit berbeda kan penonton gak ada yang teriak-teriak yeah. di Indonesia gak dieluluin gak dipanggil-panggil namanya nah, harus bisa memotivasi sendiri gitu bukan syndrome juga kali ya bukan kan tapi Jojo kalau main di Jakarta ya, sih pas sebagai tuan rumah beda kan bagus ya? terus iya ya. kayak Asian Games juara, juara. Nah. kemarin Indonesia Master juara ya. bagus terus dulu pun masih junior dia udah tetap di Indonesia pun nggak kejutan siapa nah. gitu main seharusnya di, ya bisa lah di mana-mana iya. karena kan dia udah ranking dua dunia udah ya, bukan yang betul. bukan yang pemain baru naik gitu ini kan hmm. udah ranking dua dunia harusnya harus bisa lebih stabil oke kalau Ciko sendiri Ciko Ya masih masih butuh proses, cuman jangan kelamaan prosesnya, nah, jangan kematangan nah, gitu maksudnya. Ini BS. salah satu andalan gua loh, netting bagus, smash juga kenceng gitu kan. Tapi kalau kata turun, turun. kata bule, apa lu, lu bilang semes doang kata lu sama dia. <laughs> <laughs> ya kalau kalian kan emang tipikalnya smash terus gitu, iya. kan, Padahal nettingnya bagus loh, sempat beberapa kali netting. Ya kalau di net pasti di net sama oh, dia, iya. dia gitu. <laughs> 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 kalau diangkat di semester terus, padahal kan dia bisa ada variasi-variasi hmm. lain lain lah. Yeah, dia yeah. butuh proses lagi proses, ya. Proses. harus lebih improve lah. Lebih improve. Skill ya. Jangan lama-lama itu ya. Iya jangan, kelamaan. Ah, jangan lama. Jangan lama. Oke, terima kasih Bang Valen sebagai penonton setia pada hari ini. Terima kasih. Penampilan terbaik siapa berarti? Di mana? All England. All England. Oh, Indonesia. Indonesia ya. Dedis. 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 Dedis ya. Dedis. Bener. Gue setuju. Dan yes. dia bajunya putih. Terus kemudian juga Gue duduk sananya, yang rapi dulu. Dia juga apa? Penempatan sponsornya tuh bagus. Bagus, jelas. Ya, mereka juga mainnya selalu tersenyum. Jadi penampilan mereka memang yang paling oke okay ya. Paling oke. Okay. Setuju. Kalau, kalau lawannya kan penampilannya baju Legbong. 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 Ya kan maksudnya penampilannya itu <laughs> bukan <juga> sih? Penampilan <laughs> yang mana nih? Penampilan ya? main kan. kan? Tapi kalau lihat pemain pemain main waktu semifinal one Maling, of the best Maling match lah. Paling all out lah harus all ditiru out, yeah. sama semua pemain. Respect, respect. Terima kasih, Respect buat the Daddies, lekas sembuh, Hasan dan semua terima kasih Jebret Team. Thank you so much, Andre, Debbie terima kasih pesan-pesan yang lupa dari Debbie buat para juniornya ya. Terima kasih sampai ketemu di PPI selanjutnya. Thank you, bye bye. Tidak disuruh pesan juniornya. Andre kalau kasih pesan. Oh ya. Ya. Ah, aman, oke, aman ya, aman, aman, oke. Jember, tim selamat oh, menunaikan ya, ibadah si. puasa. Sampai jumpa, bye bye.